Hai guys, kita ketemu lagi di channel saya Wahyu. Sebelum kita nonton video, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik gambar loncengnya ya. Makasih. Hutan Dejawatan terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Akses menuju wisata alam Jawatan ini cukup mudah, karena lokasinya terletak tidak jauh dari jalan raya. Jika pengunjung datang dari arah Banyuwangi Kota, maka pengunjung akan menempuh waktu sekitar 30 menit untuk bisa sampai ke Dejawatan. Dejawatan sebenarnya bukanlah sebuah hutan, melainkan bekas lahan penyimpanan kayu milik Jawatan Perhutani dan tempat pengelolaan kereta api, sehingga tempat ini dinamakan Dejawatan. Karena pepohonannya yang besar dan rimbun layaknya di hutan, maka tempat ini dianggap sebagai sebuah hutan. Uniknya lagi, tempat wisata alam yang satu ini juga dijadikan sebagai daerah resapan air. Selain menawarkan pemandangan alam, Dejawatan juga menawarkan berbagai wahana dengan biaya tambahan yang sangat terjangkau. Kali guys, kita udah di dalam Benculuk. Jadi di Benculuk ini ada beberapa atraksi yang bisa kita nikmati. Salah satunya adalah dengan menyewa andong atau dokar seperti ini. Jadi hanya dengan Rp50.000 saja kita bisa berkeliling di Dejawatan ini sambil menikmati terembesi atau pohonan epifit yang ada di sini, menikmati udara yang segar, kemudian juga menikmati pemandangan dan dengan mengendarai atau menumpang andong seperti ini. Jadi selain andong juga ada penyewaan, juga ada ATV, ada food court. Jadi kalau kalian lapar bisa makan di sini, cukup banyak pilihannya. Jadi ya, kita nikmati lebih lanjut seperti apa Dejawatan Banyuwangi. Ade, namanya siapa? Iya. Iya. Tadi naik apa aja? Hah? Tadi naik apa aja? Dokar sama kuda. Naik kuda. Sekarang mau ngapain nih? Melukis. Mau warna ya? Iya. Naik ATV. Iya, itu maksudnya. Kalau ini namanya siapa? Kakak Nabila lagi gambar apa? Bagus nggak tempatnya? Bagus banget. Well, itu tadi video kita kali ini. Semoga berguna dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. We'll be right back.